Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di trekking kali ini awal-awal aku melakukan pengawalan karena kudanya yang satu udah ada di tengah jalur. Meski pada akhirnya saya bertukar posisi denganmu, anak yang di depan itu, karena ada kendala saat menuju jalur. Video. Ini bukit cinta Hambalang. Ntar kalau udah masuk jalur enak. Jalur itu yang bukan aspal, ini yang sini-sini nih, yang jalan tanah. Ini calon jalan jalur puncak 2 Hambalang. Udah mulai dibatuin, sebentar lagi akan di aspal. Sebenarnya jalur Hambalang itu udah pernah aku lewatin dan ini yang ketiga kalinya. Tapi masya Allah emang sebagus itu sih. Jadi nggak ngebosenin karena banyak banget spot-spot yang bisa kita lewatin. Jalur-jalurnya itu tuh benar-benar menarik. Dan untuk kudanya pun karena memang 100% tanah, jadi kayaknya ini jalur yang emang paling recommended banget. Ini aku videoin kok. Aku standby kok. Terus ke atas. Yuk kita nyebrang. Ayo Lesti. Hey. Nah, kita nyebrang sungai. Wah. Naik deh dia. Masya Allah. Ngebau. Wah, itu ada truk-truk tentara. Ini proyek. Proyek pembangunan jalan puncak 2 Hambalang. Gampang banget, kalian cukup hubungi Pak Badru, owner dari Gaza Stable. Perjuangan kuda besi menaklukkan trek Hambalang. Yang kuda asli ngalah dulu. Ngalah sama kuda besi. Karena kuda besi ini harus dikendalikan sepenuhnya oleh rider. Sementara kalau kuda asli, kerjasama antara rider dan si kuda. Semangat masnya. Semangat masnya menyeberangi sungai. Sungai Hambalang yang alirannya lagi masya Allah deras banget hari ini. Cukup dalam. Biasanya dangkal. Ini adegan di mana Pak Badru sedang berusaha menyeberangi motor metik melewati Sungai Hambalang yang debit airnya cukup tinggi pasca hujan sehari sebelumnya. Ini yang punya. Diangkat, coba digendong. Nah ini udah banyak yang ngantri. Kasih kan Pak. Info berikutnya seputar trekking bersama Gaza Stable. Apa sih syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah kita cukup membayar infak aja sebesar 350 hingga 400 ribuan. Syarat berikutnya, kita sudah bisa menerima mobil. Minimal 50% beserta ini sudah kita kuasai. Dan yang gak kalah penting adalah mental, karena yang dipersiapkan di sini bukan hanya kuda, tapi juga rider. Jual yang mau, yang minat. Berapa?
mengenai durasi. Seberapa lama sih kita melakukan trekking itu sebenarnya tentatif. Jadi tergantung kecepatan kita, berapa lama waktu kita istirahat. Durasi itu sekitar 3 jam sampai 5 jam. View-nya Masya Allah banget dari atas sini ya. Ya. Sering trekking ya. Ajak suamimu ya. Tim kameramen kita. Nafasnya pun harus lebih diatur. Meskipun begitu, Lijas ini punya semangat yang tinggi banget karena memang dari kecil dia sudah terbiasa dengan trek Hambalang mengikuti induknya. Dia pun dilepas karena sudah hafal jalan. Coba banget ya.